Dia hari-hari kalau saya lalu dekat hospital, dia akan cakap, "Mak, jom lah, mak tengok." Tengok papa dia tak ada kat hospital tu. Suami tu dah tak ada kan, memang kita tahu dia dah tak ada, memang nampak sukar lah dekat situ kan, kita pun anak-anak pun tak tempat bergantung. Tapi daripada sisinya tu macam saya selama ni pun macam dia yang buat urusan kerja kan, memang dia biasa 2-3 bulan saya balik, jadi benda tu macam tak ada sukar sangat bagi saya lah sebab saya mengurutkan semuanya. Cuma kita rasa terkilan tu dia memang kita tahu dia tak ada tu, memang dah tak ada lah. Maksudnya kalau macam dia bekerja tu kita tahu, okay, tak pun nanti 2-3 bulan dia akan balik. Jadi sekarang ni kita kena terima redha lah, maknanya dia pergi tu memang tak balik-balik. Anak-anak saya yang second last tu lah memang cari. Dah seminggu demam memang dia cari papa dia, dia ambil baju kan. Dia cari gambar papa dia. Dia hari-hari kalau saya lalu dekat hospital, dia akan cakap, "Mak, jom lah mama tengok." Tengok papa dia tak ada kat hospital tu. Dia nak tengok dia tak ada papa. Kalau tak ada, kita balik. Kalau ada, dia tak jaga. Dia bukan dah sampai hospital pun, memang dia memang akan menangis. Dia kata, jom pergi tengok, ada ke tak ada apa-apa. Hari setelah menerima bayaran faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000 pada 2 hari bulan 6 Jun, dan pensyen penakat yang akan terima secara bulanan sebanyak RM1,775 dan 42 sen, di mana waris iaitu walu akan menerima faedah tersebut seumur hidup. Okey, so dengan kerjasama rakan sinergi wakalah Majlis Agama Islam iaitu wilayah persekutuan, bersetuju mengambil kesemua anak arwah di bawah program prihatin keluarga angkat. Yang kita panggil PROTEC. Ini merupakan program rumah yang kedua lah, diklasifikasi sebagai anak angkat. Dan biasanya kita membantu dari segi persekolahan, dia punya beg, dia punya pakaian, dia punya baju, dan juga masa nak hari raya. Dan biasanya kita akan bantu sehingga dia dewasa, sehingga dia habis tamat persekolahan. Untuk saya urusan perbelanjaan harian anak-anak untuk sekolah apa semua kan. Hari ini pun memang saya bersyukur YB pun datang, Tuan Razak pun datang kan. Alhamdulillah bagi saya lah. Macam meringankan sedikit sebanyak beban saya.